Oke, teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman berjuang menjadi Iconic Man, teman-teman. Jadi video kali ini, teman-teman, kita akan bahas informasi penting ya. Di sini dari Pestetik Indonesia 2021. Jadi jangan lupa follow doi juga, karena adminnya itu respon cepet guys ya, buat info-info pes ya. Sebelumnya jangan lupa like dulu, subscribe dulu, follow Instagram gue Rian Taka, karena kita ada giveaway di video kali ini ya. Seperti biasa, satu hari sekali atau dua kali, besoknya di random gitu ya, terus sampai bego. Oke, okay, jadi kita random dulu pemenang giveaway yang kemarin, teman-teman ya. Oke, okay, kita langsung aja, teman-teman. Siapa kita umpetin dulu ya? Siapa yang menang giveaway yang kemarin, teman-teman ya? Lihat dulu di sini yang menang adalah Bismillah dapat gift. Aduh, harusnya lu komentar sesuai dengan yang gua suruh baru dapat. Oke, okay, umpetin lagi biar apa namanya? Biar surprise. Siapa yang menang? Momen Beckham waktu cetak gol dari corner kick, Bang. IG-nya andaresta103 ya. Emang si Beckham tuh ya, golnya itu macam-macam guys ya. Beckham mau gol kayak apa kayak udah pernah gitu guys ya. Free kick-nya mantap ya kan. Ah, apa yang kurang dari Babang Beckham ini? Oke. Okay. andaresta103 silahkan cek apa namanya IG-mu gitu ya. Ya, dan kita cek dulu ya dia udah memenuhi syarat atau belum gitu. Ya kalau udah gua upload berarti dia udah memenuhi syarat gitu ya. Di video ini ada giveaway lagi seperti kemarin, seperti biasa akunnya oke, okay, pasti 100% full legend. Legendnya bejibun sampai res legend. Iconic ada beberapa lah iconic, kemudian portway-nya juga oke. Yang mau ikutan dengarkan gua syarat-syaratnya, jangan lupa like dulu, subscribe dulu, follow Instagram gue Rian Taka, itu paling penting. Tonton video ini sampai habis. Kemudian teman-teman semua komentar satu orang satu kali di bawah ya. Apa namanya sebutkan menurut kalian punya nggak iconic moment Juventus? Kalau punya siapa dan kalian berharap diganti jadi siapa, coba komentar kayak gitu. Kalau nggak punya bilang aja, Bang, gue iconic moment Juventus punya nih Del Piero, mau gak aja diganti Rummenigge. Bang, gue punya iconic moment Juventus ini nih, mau gak aja diganti sama si ini gitu ya. Bang, gue nggak punya iconic moment Juventus, akun gue masih bala. Jangan lupa komentar satu orang satu kali, kalau komentar dua atau lebih nggak mungkin bisa menang. Jadi jangan lupa juga ada IG-nya ya. Oke teman-teman, tapi sebelum masuk informasinya, kita ada syarat yang berikutnya untuk giveaway kali ini ya. Kalian dengerin yang mau lewat dulu nih. Oke teman-teman semua, buat teman-teman yang mau dapetin 457.000 gratis, teman-teman, buat kalian semua ya, dengerin gue baik-baik, karena event baru ya, event ini terbatas dan baru teman-teman. Jadi klik link yang ada di deskripsi, harus dengan link yang ada di deskripsi guys ya, baru dapat 457.000 rupiahnya. Kalian bisa cairin ke Dana, OVO, GoPay, terserah. Oke, klik yang di deskripsi, kemudian nanti akan ada bacaan seperti ini ya. Hai, saya Kak Kennedy Silverman, kalian klik yang dapatkan uang ini. Oke, okay, dengerin gue baik-baik langkah-langkahnya biar nggak salah, biar nggak kebalik. Karena harus tonton dulu baru masukin kode. Kalau masukin kode dulu, 400.000-nya nggak dapet guys, bonusnya itu nonton dulu ya. Kalian klik dapatkan uang, kemudian nanti kalian akan beralih langsung ke Play Store atau App Store kalian. Muncul snack video download, download ya, ingat di download. Abis download ya, kalian daftar snack video via nomor HP atau Gmail atau Facebook ya. Terus verifikasi kode OTP, ntar kalau dikirim lewat SMS ya, kalian verifikasi, udah verifikasi semua, kalian menuju ke menu edit profil atau akun kalian ya. Nah, diklik kalian di sini, klik edit profil, abis edit profil ya, abis itu kalian langsung ganti foto profil picture kalian, diganti apa terserah nih, gue pakai foto Halan ya. Kalian ganti, kemudian kalian ganti juga nama kalian siapa, kemudian apa biodatanya diganti juga tuh. Hai Silverman Squad nih biodata gue. Abis itu udah kalian ganti semuanya, kalian abis itu langsung ke klik yang gambar poin ini, RP ini ya guys ya, RP 0/6 ini, klik. Abis itu kalian nanti nonton dulu teman-teman ya. Jadi ada bacaan tonton video terus-menerus selama 7 hari dan lebih dari 15 menit. Jadi tonton dulu, dengerin gue baik-baik, jangan pernah dikeluarin snack videonya kalau kalian mau dapat 457.000-nya. Jadi kalian tonton dulu selama 15 menit atau 20 menit lah, minimal 20 menit ya. Oke, 20 menit, kalian tonton 20 menit. Setelah tonton 20 menit, jangan pernah keluar snack videonya, karena kalau kalian keluar kalian gak dapat bonus 400.000-nya. Ya, habis nonton 20 menit, udah kalian klik menonton di sini ya. Kalian klik menonton, terus kalian nontonlah 20 menit minimal ya, 20 menit. Habis itu kalian klik lagi gambar koin seperti tadi, klik lagi gambar koin yang muter ini, udah nonton 20 menit. Kalian klik gambar koinnya. Kemudian kalian beralih ke bagian masukkan kode undangan. Di sini ada kode undangan. Kalian di sini klik memasukkan.
Habis itu kalian masukin kode ini atau cek di deskripsi kodenya. Masukin kode ini atau cek di deskripsi. Nanti kan abis klik masukkan kode undangan, ada bacaan memasukkan, kalian klik. Nanti ada masukin kode undangan, kalian masukin kode ini. Kemudian kalian klik ikat sekarang. Kalau checklist dan pengikatan berhasil, kalian akan mendapatkan 57.000-nya, teman-teman ya. Oke. Dan ingat ya, abis kalian masukin kode ini, kalian bisa nonton lagi, karena makin lama kalian nonton, uangnya akan makin banyak, teman-teman ya. Jadi selama seminggu minimal 20 menit kalian nonton ya, kalian akan mendapatkan 457.000. Minimal 20 menit. Kalian besoknya buka lagi 20 menit nonton video di snack video, besoknya lagi nonton lagi 20 menit gitu ya. Gitu terus teman-temannya, minimal 20 menit ya. Sekali lagi saya ingetin ya guys, abis download kalian buka snack videonya, daftar, verifikasi. Ingat, wajib banget yang namanya kalian edit profil kalian. Isi nama kalian, isi biodata, ganti foto profilnya, kemudian klik gambar yang koin ini. Kemudian kalian tonton dulu ya. Oke. Tonton video dulu. Jadi kalian habis edit foto profil, klik bagian menonton ya, bagian menonton diklik ya. Bagian menonton diklik, tonton 20 menit, habis itu baru masukin kode. Masukkan kode undangan, habis itu kalian klik memasukkan ya. Habis itu kalian klik memasukkan, habis itu kalian baru masukin kode ini dan klik ikat sekarang. Oke? Jadi ingat, biar kalian dapat bonus 400.000-nya adalah kalian nonton dulu 20 menit di snack video, abis itu baru masukin kode spesial gua. Karena kalau kalian masukin kode dulu abis itu baru nonton 20 menit, itu kodenya itu bonus 400.000-nya enggak masuk, teman-teman. Jadi gua juga baru memahami bahwa kita harus menonton dulu 20 menit ya, kemudian kalian baru masukin kodenya. Oke? Okay? Oke, okay, teman-teman. Jadi kita langsung aja, di sini ada informasi juga dari Pestetik Indonesia 2021. Jadi bye bye Juventus, welcome PM Black White. Jadi ya, PM Black White lah ya, lu tau sendiri kan, kalau nggak lisensi ya PM Black White gitu, mau gimana lagi ya kan. Direktur pemasaran Serie A menunjuk EA sebagai mitra. Sekarang tersisa hanya pengumuman resmi. Juventus telah meminta penghentian kontrak yang telah ada apa dengan Konami dengan bayar hukuman untuk dapat bernegosiasi lagi dengan EA dan menjamin kehadiran lisensi di FIFA 22 tidak diragukan lagi. Game sepak bola dari perangkat lunak Kanada yang akan menjamin visible. Mengingat bahwa video game menjual hampir 25 juta salinan. Kabar lain tentang PES, apa tuh? Widens Innocent, salah satu orang yang terlibat dalam pembuatan trailer PES, telah resign dari Konami setelah bekerja selama 6 tahun namanya. Beberapa hari yang lalu Jonas bla 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 bla. Juventus. Oke, okay, jadi di sini kita lihat aja beberapa komentar ya. Oke. Okay. Lama-lama klub besar hilang semua lisensinya dari V.Ergil. Mulai dari Dortmund, Liverpool sampai Juve. Oke, ya betul-betul. Ikoniknya bakal hilang ya. Ya tergantung ikoniknya, apakah dia punya lisensi pribadi atau negara. Kalau punya berarti aman begitu ya. Hilang kayak Inter ya, kemungkinan enggak hilang gitu guys ya. Kayak contohnya, contoh nih guys ya. Adriano hilang. Dalam posting ikonik lisensi pribadi atau negara ya. Bodo amat, yang penting di LP gue kudu diganti rume. Ya sama, gue juga pengen ganti rume gitu kan. Guardiola aja udah punya semua akun FIFA pada waktunya. Apa? Semua akun FIFA pada waktunya begitu. Sebenarnya gue ada FIFA guys ya. Di PS5 gue ada FIFA, FIFA 2021, teman-teman. Emang gue akuin sih guys ya. Ini gue enggak gue akuin nih. Gue mengakui nih sebagai player PES ya. Dari zaman bahla gue main PES Mobile, dari bukan PES Mobile doang, PES versi PS, versi PC gue udah nyobain semuanya, teman-teman. Kemudian gue juga main Winning Eleven dari zaman PS1, PS2 gitu kan, Winning Eleven. Nih, gue akuin nih, FIFA emang nih, FIFA nih guys ya, grafik FIFA emang, grafik ya, gue ngomong-ngomong grafik ya, emang bagus banget, teman-teman ya. Kalau untuk grafik emang lebih dari PES ya, yang FIFA 2021 sekarang yang di PS5 dibanding sebenarnya gini guys ya, FIFA bukan di PS5 doang, FIFA di PS4 gitu ya. Kalau masalah grafik emang bagus banget FIFA guys. Kalau grafik, tapi kalau mainin, gue lebih suka PES gitu. Gue lebih cinta dengan PES. Begitu, oke? Okay? Juve aja main, Roma dan kawan-kawan enggak gitu kan? Enggak, masih aman Roma dan kawan-kawan. Moga aja Ronaldo hilang diganti Neymar. Amin tuh katanya Messi. Yang penting enggak MU, Ronaldo dan Pirlo tukar Neymar dan Pep begitu ya, silahkan ya. Oke, tapi setelah informasi yang Juventus ini, gue mau ngasih tau informasi tentang free 100k GP ya. Jadi gratis 100.000 GP
periode kampanyenya 10 Juni 2021 sampai 17 Juni 2021. Target postingan 30.000 postingnya target ya 30.000 post. Hadiahnya 100.000 GP. Nantikan postingannya di akun Twitter official page untuk informasi dan cara kerja kampanye kali ini. Lumayan nih buat borong BD Legend Quarter 2. Ya 100.000 GP ya teman-temannya eFootball Page 2000 bla bla bla. Jadi emang ini udah resmi teman-temannya. Jadi kalian tinggal buka Twitter ya, ada Twitter @officialpage ya, kalian ikutin aja gitu ya. Oke. Tuh. Postingan dan hadiah itu target 30.000 post dan dapat 100.000 GP. 100.000 lah main guys ya, 100.000 GP itu ya bisa ngerol 4 kali lah ya di box draw legend gitu. Kalau hoki dapat, kalau enggak hoki ya udah ya. Kalau apes ya silver ball semua begitu kan. Oke okay guys. Jadi ya itu informasi untuk di video kali ini teman-teman semua. Jadi ya seperti itulah bahwasannya ada apa namanya? Iconic moment. Ada Juve-nya hilang, kemudian ada juga hadiah 100.000 GP. Ya kalian buka aja Twitter @officialpress gitu teman-teman ya. Kalian ikutin dah tuh yang Twitter campaign yang minimal 3.000 post, 30.000 posting. Oke. Okay? Jadi teman-teman untuk video kali ini, thanks for watching, see you next time. Bye bye.